Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara mengatasi leher yang menghitam bertahun-tahun dan sulit dihilangkan dengan 3 bahan saja. Sebelumnya, tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah tepung beras putih. Untuk mereknya, teman-teman bisa menggunakan merek apa saja. Kemudian jeruk nipis atau bisa diganti dengan buah lemon. Lalu pasta gigi, lebih baik pasta giginya yang berwarna putih ya teman-teman. Namun jika tidak ada, bisa menggunakan pasta gigi yang ada. Pasta gigi herbal pun juga bisa ya teman-teman. Namun disarankan penggunaan pasta giginya yang original atau yang warna putih. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah tambahkan 2 sendok makan dari tepung beras. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh pasta gigi dan air perasan jeruk nipis. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Pastikan semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke area leher yang berdaki atau leher yang menghitam. Gosok-gosok sampai area yang menghitam di area leher segera bersih. Nah, sambil gosok-gosok kemudian bisa didiamkan 5-10 menit. Lalu bilas dengan air bersih. Untuk hasil maksimal, tentunya perawatan ini harus dilakukan secara rutin dan teratur, minimal 3 kali dalam seminggu. Namun ingat teman-teman, jika teman-teman mengalami gatal-gatal, kemerahan di kulit leher yang menghitam, segera hentikan pemakaian karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit teman-teman. Untuk lebih jelasnya, bisa konsultasikan ke dokter ahlinya ataupun dokter terkait di bidangnya, karena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Namun jika teman-teman merasakan hasil dari racikan ini, lakukan secara rutin minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, itulah tips cara memutihkan leher yang menghitam dan berdaki dengan bahan alami. Sebelumnya, tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.